Setelah melalui tahap panjang, akhirnya kapal jenazah Kabupaten Kepulauan Seribu, Praja Cempana Antaka 11, mulai berlayar membantu kebutuhan warga. Fasilitas kapal jenazah Kabupaten Kepulauan Seribu tersebut dimanfaatkan salah satu warga Pulau Kelapa, Nur Hair, 49 tahun, RT 6 RW 2, untuk membawa jenazah ayahnya, almarhum Nur Raji, 82 tahun, pada 26 Januari dari Dermaga Marina Ancol menuju Pulau Kelapa. Seperti diketahui, Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan kapal jenazah yang merupakan aspirasi masyarakat sejak lama dan baru Desember 2021 bisa diwujudkan, sehingga bisa membantu dan meringankan beban keluarga korban yang meninggal dunia di Rumah Sakit Daratan Jakarta untuk dibawa ke pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sepatah kata saya mengucapkan buat Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Bupati Kepulauan Seribu atas diberikannya kapal ini untuk memfasilitasi warga masyarakat, warga atau masyarakat Seribu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Kepulauan Seribu. Terima kasih. Kapal jenazah Kabupaten Kepulauan Seribu, Praja Cempana Antaka 11 ini sendiri telah melalui uji layak laut dan telah dilakukan pengecekan fisik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI, perwakilan Provinsi DKI. Setiap kapal baru tentu harus dicek untuk memastikan apakah kondisi fisiknya sesuai dengan rencana pengadaan atau tidak. Dan dari hasil pemeriksaan kondisi fisik dan lainnya sesuai standar dan SOP, tutur Kepala Bagian Umum dan Protokol Kepulauan Seribu, Eko Witarso.